Ya, waktunya dobrak. Jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Kali ini Kartos mau dobrak lagi atau unboxing Hot Wheels Supporters Run yang keren banget, mantep banget. Di sini udah ada satu casting Hot Wheels Supporters Run dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS. Wah, keren banget nih, mantep banget. Dan ini adalah salah satu Hot Wheels Super Tracer Run yang udah lama juga dirilis ya. Tepatnya Hot Wheels Super Tracer Run ini dirilis itu di tahun 2019 di lot akhir ya. Ini dia dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS. Wah, keren banget nih, mantep banget. Ini dengan warna body mobil itu warna ungu seperti ini ya. Warna ungunya cakep banget nih, mengkilat ya, Spectra Flame ya warnanya ya. Wah, keren banget nih, mantep banget. Oke, setelah sebelumnya juga kemarin Kartos sudah unboxing beberapa casting Hot Wheels Super Tracer Run ya. Ada dua, yang terakhir Kartos unboxing tuh ini ya. Ada casting Hot Wheels Super Tracer Run 84 Audi Sport Quattro nih ya. Nah, ini dia kemarin udah Kartos unboxing juga. Ini casting Hot Wheels Super Tracer Run dari 84 Audi Sport Quattro. Langsung aja kalian cek ya. Di video sebelumnya udah Kartos unboxing ya. Video unboxing dobrak Hot Wheels Super Tracer Run. Terus ada juga, ini dia, ada juga Hot Wheels Super Tracer Run dengan casting mobil Roger Dodger. Ini juga udah Kartos unboxing dari blisternya. Dan kalau kalian pengen lihat detailnya lebih detail lagi, cek aja di video sebelumnya ya. Wah, keren banget nih, mantep banget. Jadi kalau langsung aja Kartos akan unboxing lagi Hot Wheels Super Tracer Run ini. Di sini udah ada satu Hot Wheels Super Tracer Run dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS. Wah, keren banget nih, mantep banget. Jadi langsung aja seperti ini ya untuk detail kart atau blisternya. Di sini ada logo Hot Wheels dan ini ada gambar casting mobilnya seperti ini. Wah, keren banget nih, mantep banget. Dan ini dari seri Factory Fresh ya Hot Wheels-nya. Dan di bagian bawah sini ada nama casting mobilnya itu Porsche 911 GT3 RS. Wah, keren banget nih, mantep banget ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk detail kart atau blisternya dari Hot Wheels Super Tracer Run dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS ini. Wah, keren banget nih, mantep banget. Oke, jadi langsung aja Kartos akan dobrak atau unboxing Hot Wheels Super Tracer Run dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS ini. Wah, keren banget nih, mantep banget. Dan untuk di bagian detail kart atau blisternya juga ya, ada logo Super Tracer Run seperti ini tuh ya, logo bola warna emas. Oke, jadi langsung aja Kartos sudah penasaran banget nih dengan detail dari Hot Wheels Super Tracer Run dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS ini. Langsung aja let's go Kartos unboxing dari blisternya. Langsung aja kita dobrak. 3, 2, 1. Wah, keren banget nih, mantep banget. Langsung aja kalian denger nih ya suara dobrakannya. Wah, oke, ini dia Hot Wheels Super Tracer Run yang udah Kartos dobrak dari blisternya dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS ini. Wah, keren banget nih, mantep banget ya. Nah, di bagian detail kart atau blisternya ini ada logo Super Tracer Run seperti ini ya. Logo bola warna emas menandakan kalau item ini adalah Hot Wheels Super Tracer Run. Oke, jadi langsung aja seperti ini untuk detail dari Hot Wheels Super Tracer Run dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS ini. Wah, keren banget nih, mantep banget. Dengan warna body mobilnya itu warna ungu Spectra Flame ya, mengkilat seperti ini. Cakep banget nih warnanya ya. Nah, dan casting mobilnya pun keren banget nih, mantep banget. Oke, langsung aja bagian sisi sampingnya seperti ini ya. Untuk detailingnya ada detailing spionnya juga seperti ini. Oh, cakep banget nih, mantep banget ya. Untuk detailing di bagian sampingnya seperti ini ya. Bentuk mobilnya keren banget nih, mantep banget ya. Dan detailing ban sama velgnya keren banget nih ya. Velgnya ini seperti ini, detailingnya warna chrome ya, warna velgnya seperti ini. Wow, keren banget nih, mantep banget ya. Dan udah menggunakan ban karet seperti ini ya, karena ini adalah Hot Wheels Super Tracer Run, jadi tentu saja udah menggunakan ban karet. Dan cakep banget nih ya untuk detailing velg sama bannya. Wow, keren banget, mantep banget. Ini untuk detailing di bagian base-nya sini ada nama juga casting mobilnya di sini ya, Porsche 911 GT3 RS. Keren banget, mantep banget. Kita lanjut lagi di bagian detailing depannya seperti ini ya.
ada detailing lampunya juga seperti ini. Wah, keren banget nih, mantep banget ya. Cakep banget nih, ini dia untuk detailing di bagian depannya seperti ini ya. Wow, keren banget, mantep banget. Keren banget, mantep banget. Kita lanjut lagi di bagian sisi belakangnya seperti ini ya. Nah, ini dia. Ada wing atau sayapnya seperti ini ya. Wah, keren banget nih, mantep banget ya tampilan wing atau sayapnya seperti ini. Dan di bagian belakangnya sini ya, ada logo Super Treasure Hunt tuh ya, logo TH ya, letaknya di bagian belakang bodi mobilnya nih ya, untuk Hot Wheels Super Treasure Hunt dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS yang dirilis di tahun 2019 ini ya. Nah, ini dia logo Super Treasure Hunt-nya ada di bagian belakang sini ya, logo TH, dan ada livery Hot Wheels juga seperti ini, dan ada livery tulisan GT3 RS di bagian belakangnya seperti ini. Wah, keren banget nih, mantep banget ya. Seperti itu ya untuk detailing dari Hot Wheels Super Treasure Hunt dengan casting mobil Porsche 911 GT3 RS. Oke, jadi langsung aja, ini dia beberapa casting Hot Wheels Super Treasure Hunt yang udah kartos dobrak atau unboxing dari blisternya ya. Wah, keren banget nih, mantep banget. Kemarin sebelumnya ada ini dia, ada Super Treasure Hunt dengan casting mobil Roger Dodger. Wah, keren banget, mantep banget. Terus ada juga ini dia Hot Wheels Super Treasure Hunt yang warna merah, keren banget nih warnanya ya, dengan casting mobil Audi Sport Quattro. Ya, keren banget, mantep banget. Dan yang paling baru yang kartos unboxing atau dobrak dari blisternya adalah ini dia casting Hot Wheels Super Treasure Hunt dari Porsche 911 GT3 RS. Wah, keren banget, mantep banget. Jadi seperti itu ya untuk detail dari Hot Wheels Super Treasure Hunt dari Porsche 911 GT3 RS yang udah kartos dobrak atau unboxing dari blisternya. Wah, keren banget, mantep banget. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantep banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke. Okay.